ini kayak ukuran anak umur. Taruh dia sembunyi. Woi. Dia sembunyi katanya nih. Itu bikinnya lagi, guys. T-shirt brand Puma, guys. Oke, guys. Oke, guys. Setelah gue turun dari atas dan alat operatornya udah datang, gue penasaran nih, guys. Ini gue lihat ada tumpukan pakaian yang udah dibongkar nih sama Puma. Kita bongkar-bongkar dulu. Oke, guys. Wih. Sini ada Adidas Trefoil. Tapi gue lihat ini kayak kurang srek gitu loh brandnya, guys, ya. Kurang gimana gitu. Nah, oh ini udah kurang gimana tuh, ini pasti fake, guys, ya. Terus ini juga ada celana, guys, ya. Ini ada celana. Ini gue perbaiki lagi Adidasnya tadi, guys, ya. Terus ini ada sarung bantal, agak kotor-kotor sih. Gue kayaknya dulu di request sarung bantal juga. Tapi gue ini ada celana lagi, guys, ya. Ini tulisannya Levi's tapi kondisi parah banget. Terus ada topi-topi anak juga, guys, ya. Nah, gue misa anak nih, kemeja gitu. Terus ini celana anak. Terus ini celana panjang, guys. Ini kayak ukuran anak umur berapa tahun gitu sih, mungkin 7 tahunan ya, guys. Ini juga ada celana, nah mengkilat-mengkilat nih, bukan sama. Oh ini pasangan yang tadi itu lah, guys. Terus ini ada celana pendek, brandnya Insect sih tapi enggak seret gitu, pasti itu KW, guys, ya. Terus ini juga ada brand Navada celana pendek gitu, udah basah, guys, ya kondisinya. Selangkangannya lagi, guys, t-shirt brand Puma, guys. Enggak. Ini gue lihat dulu ya, guys, ya. Ini size S kecil Puma made in Indonesia. Size S sih gue, tapi kok gue lihat ini seperti besar, guys, ya. Gue lihat sini ada labelnya. Terus gue cek. Ada juga, guys, ya. Oke, gue coba ambil yang ini. Gue lihat sih warnanya masih aman. Nah, gue ambil yang ini. Sama topinya juga, bakalan ambil topinya juga. Nah, proses ini udah didorong-dorongin, guys, ya. Tuh pada antri tuh, mobil yang membuang bakalan antri tuh. Kayaknya gue udahan aja dulu, guys, ya. Ini ada kacamata, guys. Kacamata anak. Oh ini karena durasi 3 menit, guys, kalian aja buat video review lagi nih warung-warung pemulu nih yang terupdate nih. Ini ada kos kaki nih, guys, ya. Kos kaki. Nah, pakaian-pakaian juga nih. Pak-pak sampah nih, guys, ya. Ini ada spray juga ini yang ada di sini yang tinggi-tinggi dulu itu udah diangkat, guys, ya. Udah diangkat. Nah. Perempuan tuh kayak gini, guys, ya. Ini udah dibuat-buat tinggi lagi, guys. Bahkan ada kucing, guys, ya. Taruh dia sembunyi. Woi, dia sembunyi katanya, nah itu bijinya, ini bijinya lari, guys. Nah ini sandal, guys, ya. Itu ada teman gue tuh yang suka nyari sandal, nggak tahu dia sandalnya itu mau diapain gitu. Ya. Ini ada di kaskat bagian sini, guys, ya. Ini ada sepatu juga, guys, ya. Fashion ya udah parah-parah banget. Ya. Ini kayaknya ada pemulung baru, guys, ya. Gue coba dekat-dekat. Nah, gini nih proses pendorongannya, guys. Wah, didorong gitu. Di situ gue lihat ada apa ya? Ini ada roh, kondisi parah banget, guys. Nah, ini ada tumpukan pakaian-pakaian dulu, guys, ya. Parah banget dia. Kita lihat proses mendorongan juga sih. Nah nanti bakalan bersih seperti itu, guys, ya. Sekarang udah durasi 5 menit. Ini ada rok. Rok, guys, ya. Anjay. Gue nemu rok, guys. Ini rok flisket dah. Gue enggak kurang nggak tadi. Ternyata itu rok, guys, ya.
Di sini juga ada rok kecil guys ya. Ini apa lagi nih? Ini dia. Celana kita lempar-lemparin guys ya. Wow. Mantap parah. Oke, gue bakalan pisahin yang ini. Ini pisahin yang ini. Yang ini. Gue bakalan pisahin yang ini. Ini, dorong guys. Pantau terus ya guys ya. Itu yang bilang gue nyari terus gue buang sendiri tuh otak. Gue ngerasa pengen ngeremuk otak lu. Nah, guys. Ini kalau kita ada spot pantofel. Nah, di sini ada apa ya, guys? Nah. Wuh, parah banget nih, guys. Ada printer nih. Print HP nih. Nah, dia bakalan narik sini. Enggak boleh dilihatin logonya, guys. Logo. Ini ada gue lihat. Ada t-shirt juga, guys, ya. Ini brandnya. Ini kayak baju-baju, oh, style-style tentara punya guys. Sepatu gak sih, pantofel juga. Kas kacamata udah didoreng ini. Wah, mantap jiwa banget ya guys. Nah, oke. Okay. Yang penting gue udah nemu rok satu guys. Ini requestan orang. Tapi dia, gue nggak tahu dia mau request kayak gini, guys. Gimana? Tapi gue bakalan ambil yang ini. Ini gede guys. Terus ini tas yang tadi gue pisahin di sini biar nggak diganggu gugat. Di dalamnya ada celana guys. Oke, gue udah nemu barang requestan orang. Gue nggak enak kalau nggak nemu barang ini. Rok orangnya udah DP ke gue terus gue nggak nemu itu kurang. Nah prosesnya guys ya.